Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta untuk mencari solusi terkait insiden kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak atau TBBM Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Solusi tersebut Presiden memberi tenggat waktu 2 hari sejak dari peninjauannya 5 Maret 2023 melihat langsung kondisi depo pelumpang Pertamina dan posko pengungsian bagi korban insiden di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Rasela, Rawabadak Selatan. Menurut Kepala Negara, risikonya sangat tinggi bagi warga yang tinggal di seputaran depo pelumpang tersebut. Maka dari itu, relokasi upaya dari persoalan tersebut. Presiden menuturkan bahwa sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak atau buffer zone antara permukiman warga dengan TBBM Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara selebar 50 meter. Namun, rencana tersebut belum terwujud karena belum memberikan solusi bagi para penduduk sekitar.